Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Penerimaan santri baru Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam akan berakhir esok hari tanggal 2 Maret 2019. Dan insyaallah Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam akan melaksanakan tes di hari Ahad tanggal 3 Maret 2019. Oleh karena itu, kami atas nama pengurus Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua yang telah mendaftarkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam, baik Al-Multazam 1 atau Al-Multazam 2. Kemudian yang kedua, kami ucapkan selamat datang kepada putra-putri terbaik calon santriwan-santriwati Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam. Kami tunggu kehadirannya di tanggal 3 Maret, hari Ahad, pukul 7, yang bertempat di Al-Multazam 1 dan Al-Multazam 2 untuk mengikuti tes penerimaan santri baru Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.